Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sahabat juang yang memang tergerak dan terdorong. Dan ini tampak oleh di layar kaca, ini ada tokoh-tokoh yang juga turut terjun ke lapangan untuk menyuarakan mengenai demokrasi yang sudah mati. Organisasi yang terlibat dan tampak dari mereka ini terlihat ingin menyuarakan semangat demi demokrasi kita. Ya, demikian Valen, sementara dapat kami laporkan dari depan gedung DPR MPR RI, kembali ke Anda di studio. Atau pimpinan organ yang terlibat pada hari ini berkumpul di sebelah kiri. Ya. Nanti akan berkoordinasi dengan tim korlap kami dan juga akan ada beberapa pesan dari Ketua Mahkamah Partai Bung Ridwan Hatam Aziz, yang mana beliau salah satu penanggung jawab aksi pada hari ini bersama dengan Bang Edo, Bang Buya, dan juga Bung Perda Supri, Bang Ferdi, Bang Erik. Sabar, kita turun nanti. Mas Bintang, boleh tanggapannya sedikit nggak? Kita bareng-bareng aja nanti. Sekali lagi kepada seluruh aksi untuk jaga kebersihan tadi, Bang Buya. Jangan menandai aksi rame-rame ini dengan nilai-nilai yang ntar dikatain jelek, dikatain berantakan. Bang Korda Supri, anjir, bukan ini gue jawab. Tetap jaga kebersihan yang ikut kegiatan, ikut demo ya. Jangan bikin berantakan, jangan bikin susah orang-orang yang bersihin jalan. Bang Edo, Bang Ferdi, Bang Buya. Ya, sekali lagi informasi seluruh organ yang terlibat nih aksi perjuangan kita pada hari ini dipersilakan untuk